Halo Sobat Tempo Fans, terima kasih ya masih setia dengan video-video dari channel kami. Nah, bagi kalian penggemar utak-atik kendaraan, tentu menginginkan kualitas audio yang mumpuni saat kalian sedang di perjalanan. Nah, hal itu tentu sulit dicapai jika kalian hanya menggunakan audio sistem bawaan dari kendaraan itu sendiri. Nah, selain kualitas power dari audio sistem itu sendiri, salah satu faktor paling utama untuk menghasilkan kualitas audio yang prima adalah penggunaan speaker yang lebih berkualitas. Nah, jika kalian menginginkan hasil suara yang lebih jernih dan lebih bagus, ada baiknya untuk mengganti speaker mobil kalian dengan yang lebih berkualitas. Tentunya kami menyarankan produk yang memang dikenal memiliki kualitas yang tinggi. Dengan begitu, kalian dapat menikmati lagu dengan sensasi suara yang lebih baik dan lebih menggelegar. Nah, untuk itu di video kali ini Teknofans akan memberikan 5 rekomendasi speaker mobil murah terbaik. Nah, namun seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton video ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kita bisa semakin berkembang dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah JBL by Harman Coaxial Card Speaker Club 6520. Nah, jika kita berbicara mengenai produsen audio, JBL memang sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Nah, speaker mobil dengan seri Club 6520 ini sanggup menggetarkan telinga kalian karena suaranya yang begitu nyata. Nah, dengan maksimal power sebesar 150 watt, speaker ini sanggup menghemat daya aki mobil kalian. Nah, spek singkatnya adalah speaker ini bertipe koaksial dengan daya rata-rata 50 watt serta daya maksimum 150 watt. Frekuensi yang dihasilkan adalah 55 Hz hingga 20 kHz dengan ukuran 16,5 cm. Nah, di pasaran JBL by Harman Coaxial Card Speaker Club 6520 ini dibanderol dengan kisaran harga 775 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah Sony 3-Way Speakers XSFB1630. Nah, seperti mendapatkan sebuah paket lengkap dalam satu produk, selain direkomendasikan sebagai salah satu coaxial speaker berharga cukup terjangkau, produk ini juga menawarkan fitur desain 3-Way. Nah, fitur tersebut membuat suara yang dikeluarkan begitu dinamis dan begitu nyata. Nah, adanya high power handling menjadikan suara tetap jernih pada volume yang keras. Nah, sebaliknya MRC woofer membuat suara bass terdengar lebih dalam dan menggelegar daripada biasanya. Nah, spek singkatnya adalah tipe koaksial dengan daya rata-rata 40 watt dan daya maksimum 270 watt. Untuk frekuensi mulai 50 Hz hingga 24 kHz dengan ukuran 16 cm. Nah, di pasaran speaker ini dibanderol dengan kisaran harga 370 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah Venom Diablo Series VX603D. Nah, produk Venom ini merupakan salah satu speaker tipe koaksial yang dikenal karena hasil suaranya yang bersih. Nah, speaker ini juga dilengkapi dengan mid-bass, mid-range, dan tweeter yang ada dalam satu sistem speaker. Nah, selain itu, adanya crossover pasif dapat membantu tweeter, mid-range, dan mid-bass tersebut mendapatkan frekuensi yang sesuai dengan kemampuannya. Hasilnya, kualitas suara akan lebih terjaga dan stabil. Nah, dengan corak warna ungu di bagian pinggiran speaker ini menjadikan speaker ini terlihat lebih trendy dan stylish. Nah, untuk spek singkatnya adalah speaker ini bertipe koaksial dengan daya rata-rata 50 watt dengan daya maksimum 150 watt. Selain itu, speaker ini memiliki frekuensi 50 Hz hingga 20 kHz dengan ukuran 16,5 cm. Nah, di pasaran speaker ini dibanderol dengan kisaran harga 479 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah Alpine Component 2-Way Speaker SPJ161CS. Nah, speaker keluaran Alpine ini termasuk salah satu speaker yang populer dalam beberapa waktu ini. Nah, dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, Alpine SPJ161CS adalah split komponen speaker yang berharga cukup terjangkau. Namun, speaker ini dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas suara di mobil kalian. Nah, khususnya untuk kalian pecinta musik rock, speaker ini kami sangat rekomendasikan. Nah, produk ini didesain untuk mendapatkan suara bass sampai level terendah. Selain itu, high efisiensinya menjaga suara bass tetap menggelegar tanpa adanya distorsi.
Nah, spek singkatnya adalah speaker ini bertipe split komponen dengan daya rata-rata 50 watt dan daya maksimum 250 watt dengan frekuensi 30 Hz hingga 30 kHz. Untuk ukurannya yakni 16 cm dan di pasaran speaker ini dibanderol dengan kisaran harga 590 ribuan. Nah, rekomendasi terakhir dari kami adalah Pioneer Component Speaker Package TS-A1606C. Nah, Pioneer seri TS-A1606C adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang bukan hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga tampilan yang mewah untuk interior mobil kalian. Nah, tak lupa adanya multi-layer cone membuat suara rendah dan tinggi bisa tetap terjaga kualitasnya. Nah, dengan hasil suara yang seimbang tersebut, kalian dapat menyetel berbagai macam genre musik dengan kualitas yang sangat bagus. Mulai dari rock, hip-hop, hingga pop dengan suara yang menakjubkan dapat dihasilkan dengan speaker ini. Nah, multi-layer cone-nya membuat semua genre musik lebih terasa hidup. Nah, untuk spek singkatnya adalah speaker ini bertipe split komponen dengan daya rata-rata 60 watt dan daya maksimum 350 watt. Untuk frekuensi berkisar antara 32 Hz hingga 43 kHz dengan ukuran 16,5 cm. Nah, di pasaran speaker ini dibanderol dengan kisaran harga Rp1.147.000. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi speaker mobil murah terbaik. Nah, untuk spek lengkap serta harga terupdate, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini.